Gambar itu bilangnya itu action figure gede dan harganya itu cuma 22.000 ya. Lah kok yang ini sih? Wah, kaget. kaget itu aja. Wah, parah boy. salah, taruh mic-nya di mana ya? Di sini. Lu ngapain sih bang pakai masker bang? Cengeng banget bang. Eh boy, tema kali ini tuh wibu boy. Wibu itu harus pakai masker. Monica. Toyski. Oh anjay. Wibu nih sebelum pandemik udah pada pakai masker anjing, udah pada nyetok masker. Masker termasuk gua. Dulu. Penampilan gua agak berkurang ya ketika pakai masker ya. Anjay. Lu lebay banget sih bang, bodo amat bacot lu anjay. What's up gang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, siapa lagi kalau bukan Etenop. Kan hari ini temanya tema anime gitu kan. Gila anime banget gitu loh, gua teh anime banget gitu loh anjay. Tolong. Anjay. Ya, karena tema ini adalah wibu banget lah gitu lah, anime banget gitu kan, karena kita bakal unboxing sebuah action figure gitu, action figure. Nah, gua karena kapabilit aja gitu kan, anjay. Jadi karena tema kali ini gua action figure gitu kan. Yah, dan gua juga hari ini kontennya itu sendiri ya guys, karena emang kameramen gue yang pertama lagi sakit dan kameramen yang kedua gue lagi sibuk gitu kan. Bang, emang lu punya kameramen? Enggak sih, kan lu emang konten sendiri. Iya sih, emang gue biasa konten sendiri gitu kan. Ya oke guys, hari ini kita bakalan unboxing, karena unboxing adalah kenikmatan yang paling mantap. BTW gue cerah banget anjing muka gue hari ini. BTW gue udah lama banget gak pernah kesini ya, karena gue punya trauma. Ada pernah gue unboxing sesuatu di sini dan rasanya itu pedes gitu anjay. Buat lo yang belum nonton, lo lihat link di deskripsi anjay. Oke guys, ada apa sih tema hari ini gitu kan? Hari ini tuh kita bakalan unboxing sebuah action figure yang itu harganya murah banget dan gue nggak tahu bakalan berkualitas atau enggak. Dan ya seperti yang lo tahu gitu kan, namanya harga pasti ada kualitas gitu loh. Makanya itu gua sebelum lu pada beli, mendingan lu lihat dulu yang gua unboxing gitu loh. Good job. BTW sorry ya guys, ini adalah bukannya ini bolong ini ya, ini emang gua sengaja gua bikin, niatnya ini pengen gua ganti pakai kaca genteng. Genteng kaca maksudnya gitu loh. Ya. Dan ini dia guys paketnya. Yaitu jagoan gua gitu loh, jagoan gua banget gitu loh anjing, jagoan gua pisan gitu loh. Anu aing ini teh anjing. Siapakah? Siapa lagi kalau bukan yang kekuatannya itu pisau pakai sreset anjing, pisau pakai air. Pisau pakai air, pedang anjing, pedang pakai air. Ya kurang lebih kayak gitulah ya, guys. Jadi dia itu adalah si siapa ya? Tanjiro kalau nggak salah namanya Tanjiro. Dia dari anime Kimetsu no Yaiba. Anjay, tahu banget gue ya. Yo anjing, anu aing. Ya jadi gitu ya guys, langsung aja kita unboxing. Kenapa gue unboxing di sini ya, karena ini temanya anime, karena kamar gue yang atas itu temanya anime gitu loh, anime banget gitu loh anime. Ya langsung aja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gue takut dolar kuning mulu guys, soalnya konten gue ya. Gue langsung aja gue buka ya, dah sedikit aja, dia jangan terlalu ditampilin banyak karena dolar kuning ini. Semua konten gue dolar kuning loh hari ini loh, gue nggak tahu kenapa ya. Oke. A few moments later. Karena yang digambar itu bilangnya itu action figure gede dan harganya itu cuma 22.000 ya. Lah kok yang ini sih? Anjing, ini masih gede gantungan kunci. Yeah.
Kok yang ini sih ya? Wah gila guys, gue merasa terkecewakan sekali guys. Ternyata kecil. Dan gue, apa gue salah beli ya? Nih detailnya guys. Cuman kayaknya gue salah beli dah anjing. Perasaan gue beli yang segini. Nih. Ih. Gimana dong nih, lanjut gak nih konten? Lanjut aja ya guys. Lanjutin ya, maaf ya. Maaf ternyata gue salah anjing, salah beli. Sangat mengecewakan guys. Ternyata dia kecil banget guys. Tuh. Si Tanjiro-nya ini kecil banget guys. Ternyata ya ampun. Ya Allah. Apa gue salah ngeklik ya? Sumpah, kayaknya gue salah ngeklik ya. Jadi gue bilang ini ya. Kecil banget anjir. Klik gua guys, tuh nggak salah nggak klik gua, seneng gua, soalnya emang ukuran ininya juga agak gede ya guys, ternyata gua salah nggak klik anjir, ternyata yang gua klik malah yang ini, bukan yang satu lagi. Yaudah guys, jadi kayak gini aja ya guys, buat lu yang pengen beli, link gua taruh di deskripsi, ternyata kecil banget guys, salah beli gua guys, ternyata salah beli, oke. Langsung kita pajang aja di bawah, karena di bawah itu ada teman-temannya dia. Enggak, gue niatnya pengen beli teman-temannya dia semua paket lengkap, tapi insya Allah kalau gue ada rezeki ya doain ya guys biar gue bisa beli yang lebih bagus gitu loh, karena gue pengen unboxing tentang action figure lain gitu kan. Lepet anjing. Oke. Gue jadi bingung guys, ini si Tanjiro kita taruh di sini atau kita taruh di sini. Masalahnya di sini dia belum dikasih. Di sini juga ada Naruto ya guys. Lampunya belum gua hidupin lagi guys. Sebenarnya udah ada lampu ini, cuman karena ada suatu problem jadi belum gua hidupin. Ya udahlah, kita untuk sementara kita taruh sini aja. Sampingnya si Sabo dan si Naruto. Naruto biar aja di situ karena Naruto juga ada di sini. Ya. Ya, ya ini dia kamar gua. Shut up.